menyusun alat ukur menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya berada di SMK Negeri 4 Kota Bogor dalam rangka penutupan SKP untuk semester kedua periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Hadir pada saat ini adalah para PNS BPK yang sekolah induk SMK Negeri 4 Kota Bogor. Instruktur kali ini adalah pemateri adalah Bapak Abdurrahman atau Bapak Omen. Didampingi oleh Bapak Haji Arifur Diana Eskom. Inilah teman-teman DPK SMK BPK Induk SMK 4 Kota Bogor. Penutupan SKP semester kedua ini dilakukan pada periode 2021 bulan Juli sampai dengan bulan Desember. 300 siswa atau 2 RPP, 5 RPP, 10 RPP, tapi saya kesepakatan di sini kita pakainya dokumen. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan seperti itu, silakan. Tapi kami di SMK 4 seperti ini. Oke. Sudah yakin semuanya, Bapak Ibu? Yakin ya? Kalau yakin kita tutup rencana kerja. Ya. Klik warna SKP merah. SKP pada tahap ini adalah merupakan penutupan ini kalau SKP Bapak Ibu rencana klik, kerja. 6 semua ya? Kenapa? Ya, 6 semua Pak, betul. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 4 Kota Bogor. Diikuti oleh para PNS DPK induk SMK Negeri 4 Bogor, di mana PNS DPK ini adalah yang ditempatkan di kepala-kepala swasta. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada yang tidak bisa? Sudah semua? Oke, baik, saat ini sedang penutupan untuk SKP semester kedua periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021. Ya, diikuti oleh para PNS DPK induk SMK Negeri 4 Kota Bogor. Inilah suasana daripada PNS DPK pada saat melakukan pengisian SKP. Bertempat di SMK Negeri 4 Kota Bogor di Jalan Pintar Tayur, Kota Bogor. Bapak, jam udah beres? Alhamdulillah, semangat ya. Ini juga ada Pak Gustaman nih. Pak Gustaman udah beres. Nah, kalau muter-muter begitu, ganti browsernya, Pak. Jangan pakai Mozilla, tapi pakai Chrome. Keluar. Kalau masih muter-muter, ini ya, Pak Omen. Ganti browser, pakai Chrome. Pakai Chrome. Yang Pak Agus ganti, Pak. Kalau pakai Mozilla nggak bisa.